Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas tentang event presale dari skin Dayrod Venom Cobra yang bakal rilis nanti di original server hari ini jam 3 sore teman-teman ya. Nah, di sini karena banyak banget dari kalian tentang event Venom Cobra ini yang sudah bahas di video sebelumnya. Kemarin kan itu belum kayak lengkap banget teman-teman untuk event tersebut, dan di sini kita bakal bahas tentang event ini. Dan kalian bisa dapatin skin Dayrod ini itu murah banget teman-teman ya, skin Epic Venom. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, kalian bisa top up diamond di OC Market buat beli skin Dayrod nanti. Karena di sini kita butuh pre-order, kalian langsung aja cek link di deskripsi video saya, dan begini cara top up diamond di OC Market. Buat kalian yang bingung mau cari tempat top up atau joki dengan harga termurah, nah kalian langsung aja order di OC Market. OC Market punya website loh, namanya ocmarket.com. Jadi kalian bisa langsung top up di sana. Prosesnya otomatis loh, cuma 1-3 menit diamond kalian udah pasti masuk. Di website Aushi Market ada puluhan game dan banyak promo serta flash sale. Dan untuk joki di Aushi Market prosesnya juga cepat, aman, dijamin win streak loh. Aushi juga open reseller buat kalian yang mau buka jasa joki dan top up. Ada bonus tempat price list dan diajarin sampai paham loh. Dan jadilah jutawan sambil rebahan bersama Aushi. Yuk langsung cek Instagramnya di @aushi_market. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Jadi di sini kita langsung masuk ke menu event. Nanti jam 3 sore waktu server kalian bakal ada event presale pre-order Venom Cobra teman-teman ya. Ya di sini kita harus pre-order dulu, itu ada yang 20 diamond sama 40 diamond. Oke, jadi di sini saya bakal jelasin, Bang, bedanya yang 20 diamond sama 40 diamond apa. Jadi nanti saya bakal jelaskan dan pengurangannya berapa. Oke, yang pertama untuk pre-order 20 diamond, kalian bakal dapatin trial card 3 hari skin Dayrod. Kalian bisa mainin di mode rank atau klasik, oke. Nah, jadi untuk pengurangan dulu yang 20 pre-order diamond. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian pre-order yang 20 diamond, pengurangan meminta bantuan itu 5 orang. Kalian bisa bantu, misalkan 5 orang itu ngebantu kita, kita bakal dapat pengurangan 5 diamond. Total 5 kali 5 25 diamond. Oke, selanjutnya ketika kita bantu teman kita, kita bakal dikurangi yaitu 1 diamond teman-teman ya. Total 25 diamond plus 5 diamond yaitu 30 diamond, ada pengurangan dari pre-order 20 diamond. Selanjutnya juga di sini kalian bakal ada diskon. Dan di sini bisa kalian lihat pengurangan seluruh server itu 270 diamond. Kalau kita menyelesaikan misi itu bakal lebih murah. Contohnya di sini kita kita pre-order yang 40 diamond. Nah, jadi di sini tuh kita bantuannya dari kita ngebantu dari teman kita itu hanya dapat 2 diamond. Tadinya kan kalau pre-order 20 diamond kita kalau ngebantu teman itu cuman dapat 1 ya. Jadi di sini kita bakal dapat 2, total ada 10 ya, menjadi 45 teman-teman ya. Oke, jadi di sini selanjutnya ada pengurangan dari quiz. Pengurangan dari quiz, kalau misalkan kita miliki skin Dayrod ada pengurangan 10 diamond. Selesaikan satu pertandingan di mode klasik atau rank, di sini kita brawl kita bakal ada pengurangan lagi 20 diamond teman-teman ya. Oke, untuk total yang kita bakal dapatin di sini, contohnya di sini kan harga skin Dayrod itu 899 diamond. Terus ada diskon dan kita bisa beli ini dengan harga 629 diamond. Nah, jadi di sini ada seluruh server. Selanjutnya juga ada 63% individu yaitu 564 diamond. Selanjutnya di sini juga kita ada pengurangan lagi. Contohnya di sini ya. Jadi kita itu bisa mengurangi dari diamond ini menjadi kita bisa beli nanti kalau misalkan sudah rilis dan kalian selesaiin semua misi, beli skin Dayrod ini harganya 499 diamond yang bakal rilis di original server nanti. Oke, selanjutnya di sini juga ada box ya teman-teman ya. Box itu ada skin apa nggak tahu, saya lupa. Jadi pengurangan seluruh server 270 diamond, pengurangan pembelian trial dan pengurangan penyelesaian quiz. Nah, jadi harga skin Dayrod 899 diamond dan dikurangi dengan misi quiz yang kalian butuhin di sini, totalnya ada pengurangan. Jadi kita bisa beli 50% dan kita bisa beli harga skin ini 499 diamond di tanggal berapa nih ya? Ada tersisa 6 hari ya. Kita bakal coba cek teman-teman ya setelah selesai untuk semuanya.
Oke, jadi di sini pre-sale skin bisa kalian lihat setelah event ini berakhir, nanti beli skin sekarang untuk menikmati diskon 30% pada minggu pertama di seluruh server dan pengurangan diamond untuk event pre-sale. Jadi total kalau di sini kan saya itu belum selesai semua karena belum rilis eventnya, nanti rilis jam 3 sore. Jadi totalnya harga aslinya 629 diamond dan pengurangan diamond itu 270 min 30%. Nah, jadi kita bisa beli skin ini nantinya bakal menjadi 499 diamond karena di sini ada pengurangan juga, seterusnya ada misi pengurangan dari kita, teman-teman ya. Oke, gimana menurut kalian? Kalian bisa beli skin ini langsung aja teman-temannya beli. Nah, jadi di sini juga nanti bakal ada diamond draw, teman-teman ya. Di sini sih kalau misalkan kita beli skin day road-nya langsung nanti bakal ada event diamond draw, bukan nanti ya, teman-teman, tanggal 27 atau 28 ini untuk diamond draw. Oke, jadi untuk skinnya kira-kira bakal saya lihat teman-teman ya. Skinnya bakal lihat di menu ini teman-teman ya. Oke, di menu fighter saya bakal liatin dulu kepada kalian untuk skinnya, dan saya bakal liatin di video akhir ini itu gameplaynya. Kalian siapa tahu kan mau lihat dari sekarang untuk efek skinnya karena ada perubahan juga. Nah, ini ada Venom Cobra teman-teman, ini keren banget, dan backgroundnya itu sekarang squad Venom itu dirubah teman-temannya atau direpam, dan itu keren banget untuk skin day road ini. Wajib banget nih player day road untuk ngebeli skin ini karena menurut saya diskon juga, ada pre-sale dan lain-lain gitu kan, lebih murah dengan harga 499 diamond. Di sini dia memiliki ekor dan cukup mantap ya teman-teman ya, di cobra ya. Seharusnya si tuker sama si itu ya, si Gashen ya, yang si Gashen itu kalau jengking deh kalau nggak salah teman-temannya, itu kalau dia dikasih kalau jengking mungkin lebih bagus teman-temannya menurut saya. Oke, kalian bisa komen aja di bawah kalian mau beli atau tidak ya teman-teman ya. Selanjutnya di sini juga ada promo diamond karena saya udah ranking 1 juga, bisa kita klaim nanti setelah event berakhir, dan kita bakal tunggu tanggal 12 promo diamond di original server. Nah, jadi di sini saya bakal liatin gameplay dari skin day road ini. Crime does fit in Zlatan. First blood. Do we steal the cube? We claim it. Saber. Come on,